Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita nak tunjuk satu alat yang jarang kita guna tapi ada dekat hospital lah. Okey, nama alat ni Ribbon Gauze. RIBBON Gauze, GAUZE, Gauze. Ini kain kasar ribbon. Kain kasar ribbon. Okey, kain kasar ribbon ni bila kita buka. Okey. Okey. Dia bentuk lurus, dia kain kasar juga, macam dah dipotong tiga. Kain kasar yang besar tadi tu dipotong banyak kali. So dia jadi lurus dan panjang. Okey. Kain kasar ni macam mana kita nak guna? Selalunya kain kasar yang ribbon ni kita guna untuk luka-luka pancet yang tertusuk halus saja. So kita gunakan yang ni untuk beri tekanan dekat dalam luka tu. So bila kita masukkan luka ni masukkan ribbon gauze dalam luka ni, ribbon gauze tadi akan beri pressure supaya kawasan luka tadi dapat diberhentikan darah dia lah. Okey, pendarahan tu dapat berhenti. Ataupun kita guna ribbon gauze ni untuk orang, okey, untuk orang yang selalu pendarahan di hidung, dia selalu hidung ni kita boleh berdarah dua tempat saja. Hadapan dan belakang. Okey, so bahagian hadapan ni kalau berdarah di hadapan, kita guna ribbon gauze ni macam mana nak guna? Kita guna guna forceps. Okey, tolak ke dalam hidung, kemudian bila dah tolak ke dalam hidung, kita lipatkan lagi. Okey, lipat ribbon gauze ni masuk ke dalam hidung. Okey, lipat sehingga kita dapat beberapa lapisan dalam hidung lah. Saya tak boleh tunjuk dalam hidung, nanti tak nampak. Okey. So, saya tunjuk dalam ni, awak bayangkan, okey, kita dah lipat banyak lapisan. So, bila dah lipat banyak kali masuk dalam hidung ni, okey, dah lipat banyak kali, so kat dalam hidung jadi tebal. Bila dah tebal macam ni, dia dapat menghentikan pendarahan. Okey, so ni antara kegunaan ribbon gauze. Terima kasih kerana menonton.